saya nanya nih, cara budidayakannya kan kita kudu ngerti Bung Gimari. Ada salak laki, ada salak perempuan. Nah ini sulit saya. Coba kalau salak laki budidayakannya gimana? Perempuan harus diapakan supaya ada hasilnya? Itunya pertanyaan saya. Nah sekarang kan banyak yang namanya kembang perempuan gagal. Ya. Karena kalau dulu itu masih ada binatang lege. Binatang lege itu kan ada tuh di kebun-kebun mainnya di pohon salak. Ya. Nah dia nemplok ke sini nih, ke kembang laki. Terus dia terbang lagi ke kembang perempuan. Nah itu penyerbukan. Buat ngawinin si kembang perempuan. Nah sekarang kan banyak kegagalannya itu karena udah nggak ada lege. Nggak ada lege ya. Sekarang kita yang harus produktif nih. Ngapain ngandelin lege? Ya sekarang kita ambil. Oh, nih caranya. Salak gini nih kembang ini. Kembang perempuan. Kita cari bunga perempuan nih. Bunga pohon yang perempuan. Yang produktif, yang masih merah. Ini laki nih? Ini laki. Mau dikawinin istilah katanya. Sama yang? Sama yang? Pohon perempuan nanti hasilnya ada. Ah itu hasilnya buahnya bakal bagus. Ayo kita cari Bung Gimari. Caranya gimana Bung Gimari? Laki, ya. Nah, ini bunga perempuan. Ya. Nah sekarang kita gini ini bang. Gitu. Atau kita potek kita selipin aja di sini. Oh iya. Nah. Nanti. Ini nanti buahnya hasilnya bagus. Cuma begitu aja ya? Iya, karena ada penyebukan dari jadi, si dua. Jadi berarti serbuk ini ya? Iya. Gampang kalau udah ngerti sih gampang ya. Iya. Nggak ngerti ya. Cuman sekarang kan orang males. Males ya. Males ininya. Nih merah begini nih. Kan bagus. Wah banget, masih nih. Merah. Itu bagus tuh. Nih. Itu masih merah. Ini calon tuh. Buah nih. Lalu makanya ini. Harus dibantu juga. Kita ambil tuh buah kembang laki. Iya. Itu cakep baru itu. Nah, biar jelas Bung Gimari ya. Nah ini. Kembang laki nih. Nah, ini kita prek nih. Keprek tuh. Oh. Ilmu. Waduh. Kalau dulu kan enak lege dia nempel di sini. Di bawah ke sini. Gitu. Kalau sekarang udah enggak ada. Bang Gimari, yang nggak jauh dari Jalan Condet, RT berapa Bang Gimari? Di sini, RT 5. RT 5? RT 9 RW 5. RT 9 RW 5, Gang Ayam ah? Jalan Batu Ampar 1. Jalan Batu Ampar 1. Yeah. Ini harus dikembangin Bang. Iya. Jangan abang segitigen Bang. Ada lahan mati. Ada yang ngasih, kita terima bang, kita rawatin biar ada manfaatan bang buat anak-anak kita, cucu kita, anak-anak muda, anak-anak sekolah. Kita bisa nanya sama Bang Gimari, ambil aja kita rawat, kita gitu, ambil badannya, kalau enggak usah. Ya, Bang Gimari, apa kabar? Semoga sehat. Alhamdulillah. Boleh saya tahu nggak sekarang umurnya berapa, Bang? Baru 53. Pekerjaan apa, Bang? Relawan. Nah, sekarang nih di Condet ini lagi ngerjain apa ini, Batu Ampar? Kalau di Batu Ampar, kita fokus ke pohon salak nih. Ada sekitar 12.000 meter nih, punya pemilik pribadi ya, punya masyarakat yang perlu kita lestarikan karena emang pohon salaknya masih produktif. Kalau dilihat dari kendalanya apaan aja bang yang paling besar? Ya selama ini sih kendala paling kita pengen banget bahwa ada lahan pohon salak
yang dikelola sama masyarakat gitu. Tapi lahannya ini punya Pemda. Jadi artinya kita nggak was-was untuk melestarikan salak ini gitu. Kalau punya perorangan kan Bang, kadang-kadang ya namanya lahan itu kan bisa aja beralih fungsi. Sekarang pohon salak, nggak menutup kemungkinan kan depannya atau mau dibangun rumah atau gimana. Tapi kalau dibebasin sama pemerintah kan jelas diperuntukkan untuk pembudidayaan pohon salak. Nah udah gitu. Kalau dari sisi ekonomi Bang, dari hasil ngerawatin pohon salak di sini tuh dapat berapa sebulan? Ya kalau pohon salak emang nggak ada musimnya ya, tergantung bagaimana kita ngerawat pohon salaknya sendiri. Kalau ini kan yang sebelah kanan jalan Batu Ampar 1 ini kan sekitar 4.000 nih, 4.000 meter. Ya kalau kita lihat dari pohon salaknya ya sekitar ada 300 lebih lah, 300 lebih pohon salak yang masih produktif. Nah itu kalau satu pohon salak aja kan bisa 3 atau 5 tandan. Nah itu kalau kita hitung rata-rata satu pohon aja, taruh deh yang produktif bisa 1 kilo. Nah, itu tinggal kita kaliin, Bang. Nah, di situ panen pertama. 3 bulan kemudian, nah itu tunas yang kedua. Tunas yang kedua itu ya kita hitung rata lagi begitu. Ya sekitar 300 pohon dan kita bisa panen sekitar 150 kilo. Kilo berapa biasanya dijual? Nah, karena pohon salak condet ini udah langka, itu kita biasa ngejualnya 20 sampai 25.000 per kilo gitu. Karena sebagian besar nih kan dari 300 pohon ini nggak semua produktif. Karena curah hujannya kan di semenjak tahun 2000 ini curah hujan udah nggak menentu. Nggak seperti dulu. Kalau dulu kan orang-orang tua kita itu nih musim hujan pasti itu hujannya terus. Sehingga buat resapan tanah ini buat pohon salak itu cukup. Tapi kalau sekarang kan ya udah musim hujan yang nggak menentu, kadang-kadang di musim penghujan itu satu bulan dua bulan hujan, kesananya udah musim panas lagi. Nah gendalanya di ya situ. Kalau buat anak, kalau saya kan nggak terlalu patokan kepada nominal, tapi saya patokan kepada pendapatan. Misalnya sehari dapat duit 50.000. Nah itu kita atur bagaimana caranya untuk cukup kita makan sekeluarga. Nah saya kan punya anak 5. Berarti kita harus menghidupkan itu sehari itu 7 orang. Sama istri, sama saya sendiri. Ya mau kita sih ada peduli juga pemerintah terhadap pembudidayaan salak ini. Ada salah satu untuk bagaimana sekolah-sekolah itu bisa edukasi ke sini. Nah, artinya kan dari edukasi nanti kita bisa menjual salak dari masyarakat yang datang ke sini. Kita juga nggak bingung untuk ngejualnya. Dan mungkin mudah-mudahan dari nilai edukasi itu ada tambahan. Karena kan ya kita mau ngejual ilmu. Nah, siapa tahu dari situ ada nilai tambah buat kita, buat menghidupkan keluarga. Apa sih bedanya? Nah ini, kalau salak condet, kenapa masa kejayaan salak condet itu dulu sangat terkenal? Karena salak condet itu rasanya macam-macam. Nggak cuma manis. Dia ada manis, ada sepet, ada asem. Ya kalau salak yang sekarang kan salak dari luar Jawa itu kan cuma manis.
Nah ini nilai salak condet itu bermacam-macam rasa dengan satu salak. Tapi salak condet ini juga macam-macam jenis. Ada salak nanas yang agak moncong, warnanya agak kekuningan. Ada salak madu. Itu tapi dominan rasanya mirip. Pasti ada sepet, ada asem, ada manis. Kalau orang tua dulu tuh kalau mecak itu nggak pakai salak yang mateng, dia masih pakai salak yang masih muda, yang bijinya itu masih agak-agak kecoklatan deh tuh. Nah itu buat mecak. Ya mulai. Ya saya sih menghimbau buat masyarakat condet nih, bagaimana menghidupkan petani salak yang sudah langka di Condet. Minimal ya suanlah kesini main, ajak anak saudara bagaimana cara pembudidayaan salak condet. Ini salak condet sejarah untuk regenerasi, karena cerita dulu dari hasil petani orang tua kita itu bisa menghidupkan anak dan istrinya, bahkan menyekolahkan lewat berkebun salak.